Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di OJ Gaming. Dan kali ini teman-teman, seperti biasa, saya rekamnya saya reaction video saya sendiri, teman-teman. Karena keterbatasan alat recording. Dan pada video kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua. Sekarang Cyclops itu udah enak lagi teman-teman untuk dipakai, apalagi untuk rank Grandmaster Epic. Ini cocok banget buat kalian yang mau nge-push rank nih. Nah, di sini saya mau nunjukin gameplay Cyclops, tapi yang nggak dapet jungle nih teman-teman. Jadi Cyclopsnya bisa dibilang Cyclops untuk support carry-nya, jadi kita bukan nge-carry nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau damage Cyclops itu gede banget ya teman-teman. Jadi kita di sini nggak dapat buff, terus juga nggak ngelas hit buat jungle, tapi kita tetap mantep gitu mainnya. Nah, di sini mau sharing gimana caranya nih teman-teman. Nah, kalau tips dari saya, kalau misalnya kalian pakai Cyclops tapi nggak dapat buff, kalian beli sepatu dulu. Nah, sepatunya itu sepatu yang Regen, guys. Nah, sepatu yang biru yang saya beli tadi barusan, saya saranin beli sepatu yang itu, teman-teman. Supaya apa? Supaya mananya itu nggak boros. Jadi, walaupun kalian nggak nge-buff, mana kalian tetap awet. Nah, di sini kita tungguin dulu. Jadi, kalau misalnya pakai Cyclops, guys, tipsnya itu kalian spam terus aja, spam skill. Nah, jadi itu dia gunanya kita beli sepatu yang mana Regen. Nah, kalau bisa ya item-item lainnya juga yang mana Regen nih teman-teman, supaya mananya itu nggak habis-habis. Nah, di sini saya bantuin Claude-nya. Jadi saya benar-benar nggak dapet jungle nih teman-teman. Saya cuma nge-support doang, tapi kira banyak nih. Jadi kalian perhatiin video ini baik-baik ya teman-teman. Nah, untuk fun fact-nya, Cyclops ini adalah hero favorit saya nih teman-teman. 680 match, win rate-nya 68%. Jadi saya main. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau misalkan kalian pakai flicker, kalian jangan sayang-sayang nih teman-teman pakainya. Kalau misalkan menurut kalian udah bahaya, pakai aja. Jadi kebanyakan orang tuh flickernya disayang-sayang, akhirnya malah mati gitu. Mendingan flickernya dipakai daripada mati teman-teman. Nah, di sini saya mau pulang tapi nggak jadi, karena saya mau ngerebut kelomangnya kalau bisa. Kalian mau clear lane dulu nih, karena Claude-nya udah low banget. Jadi kita yang nungguin lane-nya. Nah, di sini lawan kita Hanzo, jadi dia langsung caplok aja. Jadi kita nggak bakal dapet gitu kalau mau rebutan. Nah, di sini teman saya udah nge-skill satu, dan saya pulang dulu. Nah, Claude-nya udah nge-clear. Jadi kita muter-muter dulu aja. Nah, di sini kita coba clear tengahnya dulu. Karena Gusion-nya lagi roaming ke bawah. Jadi kita clearin dulu aja, nggak apa-apa. Nah, di sini saya coba nge-push nih, teman-teman. Karena saya lihat di map nggak ada orang. Nah, akhirnya kita dapat satu. Dan ini untung banget nih teman-teman, kalau dapat turret yang tengah itu kita untung banget. Nah, di sini kalian bisa lihat damage ke Hanzo itu benar-benar gede banget nih teman-teman. Nah, kita dapat kill satu, guys. Jadi Cyclops ini sekarang udah mulai enak lagi buat dipakai. Jadi saya rekomendasiin banget kalau kalian gak dapat carry,
kalau lagi main solo kalian pakai Cyclops aja nih. Kalian bisa lihat damage ke Chou itu gede banget. Di sini saya coba buat nge-kill. Nah, jadi flickernya dipakai aja teman-teman, gak usah disayang-sayang. Nah, kalian bisa lihat sendiri, saya nggak pakai buff tapi mana saya nggak habis-habis. Itu dia manfaatnya beli sepatu yang mana regen, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nggak dapat buff, kalian beli sepatunya yang mana regen. Nah, di sini kita dapat Arto. Saya coba kelomang. Sebelum diambil Hanzo lagi, mending kita buru-buru kelomang dulu. Nah, di sini saya kasih Claudinya karena dia butuh duit banyak ya. Nah, jadi enaknya pakai Cyclops tuh walaupun duitnya nggak terlalu banyak, tapi tetap sakit gitu loh. Nah, di sini saya coba kill Gord-nya. Nice, dapat. Coba kill Hanzo, tapi sayangnya Hanzo-nya udah pulang. Jadi kita balik dulu. Nah, di bawah saya ngeliat ada Chou, kita coba cover. Nah, ternyata saya yang ditendang nih. Nah, tapi kalian bisa lihat sendiri damage ke Tigreal itu gede banget loh teman-teman. Nice, teman kita dapat. Nah, di sini Hanzo-nya pakai ulti, guys. Yang dicecer saya, guys. Nah, di sini saya coba ngumpet-ngumpet di semak-semak. Dia salah serang. Nah, saya selamat, guys. Badan asli dia di-kill sama Grok, guys. Nah, di sini saya recall dulu. Balik lagi ke tengah, coba clear lane. Nah, di sini kita ngumpet-ngumpet dulu nih teman-teman. Nah, di sini saya ngeliat Hanabi nih, saya lihat Hanabi. Nah, saya flicker ke dalam loh teman-teman. Salah tadi, saya salah gerak dan saya mati akhirnya karena saya flicker ke dalam tadi. Aduh, salah saya teman-teman, salah saya. Untung teman kita jago nih di sini nih. Tuh lihat, duit saya padahal dikit loh, tapi damage-nya gede banget loh. Jadi recommended banget buat kalian untuk pakai Cyclops lagi nih, kalau mau nge-push rank. Saya cek kamera dulu bentar guys. Karena kamera saya suka mati gitu loh. Nah, di sini saya coba ambil buff ya. Karena teman-teman saya juga kayaknya udah punya buff, jadi saya ambil aja buffnya, nggak apa-apa. Nah, di sini saya coba buat clear atas. Nah, saya udah nggak takut lagi nih sama Chou nih. Damage saya udah gede banget nih guys. Nah, di sini kita coba clear dulu. Coba nge-push atas aja nih teman-teman. Nah, di sini ada Chou, kalian bisa lihat sendiri damage ke Chou itu gede banget loh. Damage ke Chou gede banget loh teman-teman. Walaupun duit saya nggak paling banyak di tim. Nah, kalian bisa lihat sendiri langsung hilang Chou-nya, setengah darah itu. Setengah darah dia full loh.
benar-benar sakit banget guys pakai Cyclops sekarang. Nah di sini saya coba kill Gord-nya. Lihat nih, Gord benar-benar empuk banget loh teman-teman. Jadi ini dia teman-teman, balik lagi meta untuk pakai Cyclops itu udah kembali lagi kalau menurut saya. Jadi hero ini udah sakit lagi nih teman-teman. Nah kalian bisa lihat kalau saya spam skill terus. Jadi kalau pakai Cyclops itu spam aja terus skillnya. Nah di sini cowoknya mati, kita coba kill Hanabi. Nah saya pakai flicker buat keluar dari Higanbana. Nah di sini saya coba kill Gord-nya, dapat double kill. Nah di sini kita mau end kayaknya, udah tinggal City Grill doang. Nah City Grill udah pakai ulti, langsung kita serang aja guys. Nah dan dia mati dan akhirnya menang guys. Nah jadi kesimpulan dari saya, Cyclops itu lagi mantep banget. Jadi buat kalian yang nge-push dari rank epic atau grandmaster itu masih enak banget guys untuk dipakai. Oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.